Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Isham. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk mendapatkan video terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Isham. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-hakim bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'adzim. Oke guys, sekarang kita mau nge-vlog pakai NMAX ya. Untuk yang pertama kali dan kayaknya ya yang terakhir kali. Habis ngisi bensin cuman 20.000, lumayan dari habis sampai segitu. Lumayan asik loh guys NMAX ini. Nah, kenapa aku bilang yang pertama kali? Karena sebelumnya sih belum pernah bikin vlog pakai motor. Apalagi pakai NMAX. NMAX ini juga motor juga barusan. Baru dapet 2-3 bulan yang lalu. Iya. Keburu tak jual karena ya pengen ganti CBR aja. Kayaknya kalau ngevlog pakai CBR itu lebih asik lah. Ya sama aja sih, NMAX juga lebih asik. Tergantung minatnya orang masing-masing ya. Kalau orang tua saya sih lebih suka NMAX. Saya sih sebenarnya sih suka sama NMAX. Pengen balik ke CBR aja sih buat main motif-motifan. Ntar kalau ada rezeki ya beli NMAX lagi. Oke guys, saya tadi bilang juga ngevlog yang terakhir kali. Karena kenapa? Kayaknya habis ini laku ya motor ini. Udah ditawar orang tadi. Udah ditawar, harganya sih rahasia ya. Karena memalukan. Tapi dapat bagus kok guys. Nggak jauh dari harga belinya dulu. Ini lokasinya di Tulangan ya, nggak jauh dari rumah. Karena habis ngisi bensin, pengen langsung ngevlog aja di daerah sini. Kalau teman-temanku sih nggak asing lagi lah sama tempat ini ya. Ini vlognya masih pertama kali guys, masih pakai HP. HP ya. Makanya masih belum sebagus pakai GoPro. Kalau sudah sukses ya pakai GoPro guys. Gak ada persiapan apapun. Nah, ini kayaknya jalan kosong, enak buat ngebut nih. Ada saran gak guys untuk vlog berikutnya? Ya Pak sih penasaran sama top speed NMAX. Kayaknya belum berani lah cari top speed karena juga masih pakai HP, belum aman. Ini juga ngajak adik saya pengen ikut tadi. Nggak berhasil lah kalau cari top speed. Mending review pelan-pelan aja lah. Ini NMAX dari beli juga bekas kok guys, nggak beli baru. Dapat harga sekitar di angka 20 jutaan lah. Motif-motif simple. Cuman beliin visor panjang ini di Scotland ya, bukan karbon celup. Ya namanya masih pelajar ya, bukan belajar sih, sudah lulus, cuman
belum berpenghasilan tetap jadinya seadanya ya guys. Oh ditutup ini jalannya, mending putar balik kalau gitu. Enaknya kemana ini? Mau lewat situ, lewat Jalasari ini, tapi ditutup. Ya terpaksa lewat sini aja guys. Balik lagi, akhirnya cuma muter-muter doang, nggak dapet top speed juga. Kemarin ada yang kasih saran ke aku, kamu suka motor juga suka selawatan, mending bikin vlog sambil selawatan. Itu setuju gak ya? Kayaknya sih jarang ada motor vlog yang selawatan, tapi gimana juga ya. Nanti lah tulis di kolom komentar, kayaknya cocok apa enggak, pantas apa enggak gitu motor vlog sambil selawatan. Karena di perjalanan sambil selawatan ya bagus sih kalau dalam hati. biar gak ganggu konsentrasi juga. Bahaya kalau konsentrasinya waktu mengendarai pecah, kita bisa lebih celaka. Warung remaja, warung makan ada ikan koi-nya itu. Keluarga aku seneng makan di situ dulu. Sekarang sih seneng aja sih, tapi jarang ke situ. Kalau di sini malam hari gitu sepi guys. Buat anak-anak motorsport biasanya cari top speed, kadang dari sana sampai sana bisa sampai 5 kilo itu lurus terus, bahkan lebih tuh. Kayak teman saya yang punya R25 itu, Dani, adik kelas lah, bisa dapat top speed sama R25-nya di sini. R25 yang baru itu keren lah, dapat top speed pakai HP juga dia ngerekam. Waduh bahaya, jangan ditiru ya guys. Kalau pengen cari top speed ya mending beli kamera action lah. Nanti kalau aku sudah punya dana buat beli kamera action ya beli kamera action. Duh, Mini Cooper. Terus ngevlog kemana ini? Ya nggak ada tujuan lagi, ya udah pulang aja. Mending review ini motor sebelum dipegang orang. Jam 2 lebih 42 menit. Mau asar. Lanjut bahas motif NMAX tadi guys ya. Getar banget ya. Kena keran jalan, kameraku getar. Tapi ya lumayan lah resolusinya untuk HP Vivo V19 ini. Ini pakai Vivo V19 guys, bukan promosi ya, cuman kasih tahu. Tapi menurutku pakai Vivo ini juga enak banget loh guys, karena kameranya itu jahat lah. Bagi orang yang suka selfie cocok ini, suka ngevlog, suka foto, videonya juga lumayan stabil sih. Tapi ini terlalu getar banget. Jalannya gemerlap, berombak kayak laut. Ini untuk teman-temanku NMAX reader, mohon maaf. Kayaknya nanti keluar grup saya. Keluar dari grup sementara lah, sampai punya NMAX lagi. Karena nggak enak sendirilah masuk grup tapi NMAX-nya udah laku, gimana lagi? Jadinya ya nanti malu sendiri kalau kopter, diajak kopter nggak punya NMAX. Aduh gimana? Karena ini NMAX sudah kayaknya tinggal satu hari lagi. Sekarang hari Jumat, besok Sabtu. Kayaknya Minggu itu udah diambil, kalau nggak Senin. Orangnya yang ambil juga pakai bank, jadi nunggu hari kerjanya bank juga. Ini udah tak kembalikan standar semua ya menurut saya sih.
orangnya minta visornya sih tetap, karena visor orinya juga nggak ada sih ini. Klakson tetap, klakson ori sudah kembali, saya kembalikan klakson ori. Lampu sen yang kemarin pakai lampu variasi sekarang udah saya kembalikan. Nah ini di rumah saya guys, mending review motor di rumah aja lah, lebih aman. Mau asar juga. Oke guys, jadi untuk teman-teman NMAX reader, saya minta maaf sebanyak-banyaknya kalau punya salah ya. Saya mohon maaf apabila saya ini kurang aktif lah dalam grup atau kurang bisa saling akrab lah sama kalian. Tapi kayaknya aku ya juga akrab lah sama beberapa orang di sana lah. Ada teman saya juga di sana, teman MA, teman desa, juga teman Banjari, Bayu. Berat sebenarnya guys, tinggal NMAX reader. Tapi ya gimana lagi, namanya pengen nurutin nafsu. Ganti-ganti motor terus. Banyak yang komen di IG ku mesti, motornya kok ganti-ganti mulu, dikira banyak uang. Padahal enggak ya guys, ini motor ganti itu juga apa ya, enggak pernah dana banyak lah. Paling kalau ganti enggak jauh-jauh lah. Kemarin juga turun, ini R15 V3 turun ke NMAX. Ya malah dapat untung lah. Yeah. Cukup sekian ya guys ya, dari review saya, dari vlog saya. Kayaknya sudah bingung mau ngomong apa lagi karena sudah sampai. Oh iya, untuk teman saya pihak rental juga minta maaf karena motor ini sebelumnya saya rental ini di sini guys. Saya rental motor ini seharinya 100.000. Lumayan lah buat tambahan uang jajan, karena di rumah juga udah banyak motor. Meskipun kemarin kehilangan satu motor, tapi dapat ganti dari mbak saya. Motor Mio ini habis kehilangan pit. Sayang banget sebenarnya sih ninggal ini motor, ngelepas ini motor maksudnya. Kemarin pelek juga barusan aku repaint warna merah, terus spakbor belakang barusan saya potong. Yang lain ini sih motif simple banget lah. Kemarin ganti sen variasi, sekarang sudah standar lah. Hazard sudah saya potong. Yang bikin kaget itu kilometernya banyak banget guys, karena motor ini saya rentalkan berapa tuh? 38.491 km. Tapi irit, tetap irit, mesinnya masih enak juga sih menurut saya. Kalau dari segi kelecetan, ini minusnya itu. Karena makanya saya skotlet ini guys, pecah di sini. Karena waktu buka ini, orangnya waktu ini dipukul pecah. Kalau yang lain masih bagus aja. Untuk saran sama komentar di kolom komentar ya guys ya. Mohon maaf kalau ngomongan saya ada salah, kalau kurang berkenan di hati Anda semua. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuh, doa majelisan. Wis gak pokoke mohon maaf wis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Islam.